Satu apa no? Nyompok. What's up, geng? Bersama saya, Hazman Tol, Apit dan Syah. Okay. Kembali lagi dalam rancangan Bikin Apa Sugar Bomb. Kita dari kumpulan I can be a champion. Apa kita nak main untuk game hari ni? Hari ni kita akan main game Kau Gelak, Kau Out. Alright, rules dia simple je. Kita akan bagi situation kat korang. And then korang akan versus dengan dua lagi kumpulan lain. Siapa yang gelak, dia out. Simple je. Boleh tak? Boleh. Situasi pertama, nak balik kampung. HOD tak approve cuti. Nak bawa kawan kampung, bantai HOD. Alright. Okay, aduh, macam mana tu? Nak balik tak lepas tu. Wah, Shodi tu. Shodi tu memang... Kau ambil dia buat cuti tak? Tu aku tak... Asal suara macam tu. Undur lah, nak cuti ke? Aku dah beli Beyblade lah nak main dengan adik aku. Kau cuti-cuti tak di mana? Baik tau. Okay, Farid. Ha? Aku dah buat cuti tak? Aku tengah apply tapi tak dapat lagi. Eh, kau punya benar. Ya, betul. Asal aku dah dapat? Mana hang tahu? Memang. Cakap dengan dia. Weh, jangan cakap aku. Cakap dulu. Cakap dulu. Nah, ibu aku. Siapa Shodi? Siapa Shodi sekarang? Shodi kat luar tu. Yalah, masalahnya kita bertiga minta cuti tak dapat. Yalah, apa alasan kau cuti tu? Aku cakap kat Shodi tu aku nak pergi mancing. Kau? Dengan mak aku. Dengan mak kau? Aku tak nak cuti. Apa? Sebab Shodi cuti. Apa aku cakap? Tak tahu kau. Kau buat. Ambil keluar. Biasa aku dapat cuti tu. Tak. Kau kapal dengan dia kan? Mana kau tahu? Sebab aku tengok kau dapat cuti, aku tak dapat. Eh, tadi kau cakap kau dapat cuti. Tak dapat. Ya ke? Kau kata kau dapat cuti masa tu. Kau lepas mancing dengan mak kau. Itu alasan aku. Eh, aku dah minta cuti ni, apa tak dapat ni? Nak keluar dengan adik Farid ni? Lah, bukan kau nak tolong opah kau ke kita rosak? Macam main opah. Situasi yang ketiga. Sebagai detektif, korang kena cari dalang di sebalik siapa yang kentut bersepah dekat ofis. Ya. Jangan gerak. Eh, siapa yang kentut ni? Kau bau tak? Aduh, dia kan bau macam bakar-bakar sikit. Nak balik kampung tapi lupa nak servis kereta. Tak, sekarang ni kau dah servis kereta kau belum? Eh, aku okey, kereta aku. Kau mana? Dah servis belum? Aku dah servis sebelum ni. Cuba kau ceritakan balik. Macam mana hari tu kau punya ni boleh bengkok? Apa dia? Kau punya jet boleh bengkok? Dia entah sebab asal. Okay, sebab partner kau tu gemuk sangat. Gemuk yang dia macam gemuk air geleber kan? Dia tak guna sikit lah. Dia suka duduk atas benda-benda macam tu. Aku suruh datang kursi. Tapi, weh, asal dah datang ejek kat tak tahu benda ni selesa. Okay, Farid, aku bukan nak balik kampung ke? Sebab ejek tu selesa sangat kat tu. Nak mulakan persatuan lelaki lembut bersatu. Tapi korang nak ajak orang masuk dalam persatuan korang. You, boyfriend you tak nak masuk persatuan I ke? Persatuan apa? No. Boleh. Satu apa no? Pakai gelap. Kasi. Lebih kurang macam apa yang kau buat sekarang lah. Boleh tak kalau I nak join? Tapi you keras. You tak lembut macam I. Ah, lembut.
Dia lembut. Tu bukan lembut. Dia macam bodoh je. Tu macam bodoh je. Taklah. Ai pengerusi jawatan lembut sedunia. Tak. Okay, macam mana ai nak join dalam persatuan ni? You kena pergi pejabat ukur. Pejabat ukur nak tengok nak panjang ke? Iya. Aduh, tapi airnya cukup tak lempang muka semua orang. Tapi gelap. Eh, you tak dah dengar belum persatuan-persatuan yang apa yang menggabungkan semua lelaki-lelaki macam kita ni? Dah lah. You tak nak join ni? I dah join. You dah join, you tak beritahu I pun. You dah beritahu dia. You kenapa tak sebarkan? Ha? You tak nampak ke I? Oh, you dah masih lawas sekarang. I geram. But my father always slap me. Aku dengar ada budak baru nak join. Nak join kita. Siapa? Lepas tu, aku tocam. Tak, dia ingat aku tak getah dekat dengan you. Tak. Kau dia ingat dia mau lana. Bang nanya apa? Dekat sini, kelab apa kan yang paling top? Saya untuk you all, kalau you baru nak join, kita ada yang kelab bawahan. Okay. Kelab bawahan tak bolehlah pakai. Oh tak, saya nak getah sayu. Saya nak kelab yang tolong. Macam ini. Awak buat motor apa? Oh, tak adalah. Mewah sangat. Why suku je? Why suku tahu ni? Oh, kita bawa ego je. Kenapa ego? Skuter. Senang tak? Motor awet. Faham? Faham? Senang tau gini. Hazman! Faham? Okay, tapi untuk you, I bagi je lah you bawa motor file dulu. Saya? Razer. I pun bawa Razer. Ayuh geli ni. Bukan gitu. No, tong ni ya. Ni tong. Boom. Motor sah. Aduh, boleh lah Azan. Dah baik lah Azan. Aku dah tengok je. Korang bertiga nak bercuti ke luar negara. Tapi pasport korang tak lepas. Eh, you! Kenapa sentuh saya? Okay, alright. Kita nak pergi jalan. Okay, semua check barang, suit barang semua. Okay, pasport semua ada. Pasport semua ada? Ada. Kau tak ada pasport eh? Eh, ada lah. Kau bukan IC merah ke? Kau biar betul. Api keluar, api. Eh, you. Apa dah tadi? You, apa benda? Kita dah lepas migration ni. Azman mana? Azman, kau asal macam kia-kia ni? Asal kau lambat tadi? Tahu, aduh. Takkan kau tak tahu? Kau dah yang tak lepas tadi kat migration. Kau asal tak lepas ni? Macam mana pasport tinggal? Tinggal ke? Rupa tak serupa pasport? Rupa? Ni tak rupa. Kamu juga benar kalau hidup aku lepas. Ha? Aku lepas! Kau ni kacau kamu apa? Kamu yang tak lepas? Ha? Tak ada idea saya nak cakap apa. Bukan kau kacau apa? Macam kacau alien. Malah. Betul dekat alien. Eh, macam mana ni? Dia pasport tak ada? Bukan dia seorang, aku punya. Kamu tak ada? Kau pergi seorang lah. Habis macam ni? Kau pergi seorang lah. Sebab aku dah masukkan buku tu. Sekali buku report card adik aku. Berapa A adik kau dapat? Asal buku report card ni? Warna merah. Aku mau ambil je. Aku masuk ambil. Itu apa? Bag. Oh, bag. Jadi. Eh, kau pun tak lepas tu, Azman. Aku lepas je, kau yang tak lepas. Eh, cuba kau tegak sebab aku tak lepas. Aku okey je lah. Aku dah okey tadi. Kau punya je. Kasihan aku tak lepas. Tak tahu sebelum ni terlalak kau kat atas ni. Lain dengan pasport. Lain ni kat bawah pula. Asal dia tak detect kau. Oh, banyak sial. Terus patut dah tak detect. Cuba ubah ke sini. Okay bang, dah sama. Lepas. Lepas eh? Okay, lepas. Okay, ngam. So, siapa pula yang tak lepas ni? Asal aku kena dalam cerita ni. Asal aku kena. Bodoh lah. Eh, patut marah masa. So, macam ni? Kita nak pergi travel ni. Kita dah plan lama dah ni. So, kenapa you buat hal macam ni?
Apa pula Aiba? Tak, kenapa mulut awak macam ni? Sedih dengan dia. Ah, oh, sedih. Apa pula Aiba? Oh, buat. Kita nak pergi travel dah ni. Kita dah masuk airport dah. Mama, mama, kita nak pergi travel macam mana? Pegang lagi. Oh, sorry. Sana. Mama, mama, kita nak pergi. Azma. Ah. Nampak kat sini kira dia siapa. Syah, masuk. Okay, jom pergi port. Okay. Kita dah settle ni, kita nak pergi port ni. Jom. Hey, Wai, masalah ini. Wai, kami tu. Alright, so kumpulan yang menang dalam challenge kali ni is Barabere. Alright guys, jangan lupa like, comment and subscribe YouTube channel kami di Sugar Bomb TV. Dan jangan lupa follow Instagram kami Sugar Bomb HQ. Jangan lupa Arizek hidup Sugar Bomb.